Filipina pamerkan tank harimau dan Apache Anoa buatan Pindad. Sebagai bagian dari pajangan yang merayakan hari jadi ke-18 bersenjata Filipina, Angkatan Darat Filipina memasukkan kendaraan lapis baja dari pabrikan senjata Indonesia PT Pindad sebagai bagian dari pajangan peralatan di Manila. Asal Indonesia terlihat dicat dalam skema cat kendaraan perang Angkatan Darat Filipina, meskipun tanpa tanda-tanda lain yang bisa ditemukan pada kendaraan perang Filipina. Ini memperlihatkan bahwa kendaraan tersebut didatangkan hanya untuk dipamerkan. PT Pindad termasuk di antara pabrikan yang bersaing untuk proyek tank ringan Angkatan Darat Filipina yang sedang berlangsung, serta proyek yang didatangkan. PT Pindad akan bersaing dengan Elbit System dari Israel serta perusahaan patungan antara Korea Selatan Hanwei dan Otokar Otomotif dari Turki. Angkatan Darat Filipina dan Departemen Pertahanan Nasional (DND) mengharapkan proyek tank ringan akan selesai pada tahun 2020. Terima kasih. Silakan like, subscribe, dan komen.